mempunyai lahan perkarangan rumah yang kosong dapat dijadikan sumber untuk menambah penghasilan masyarakat di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Saat ini banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan perkarangan rumah untuk berkebun sayur. Selain mudah dalam perawatan, berkebun di dalam perkarangan rumah juga tahan akan serangan hama dan penyakit. Selain dijual, hasil kebun juga dapat dikonsumsi sendiri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini tanaman jenis hortikultura menjadi primadona masyarakat untuk dibudidayakan seperti tanaman selada, sawi, sop, dan tanaman sayur lainnya. Dari Koba, Bangka Tengah, Doni melaporkan.